meskipun kecil namun terus menerus airnya mengalir dari sini. Sahabat semua, kini kita berada kembali di Batu Jomba sahabat di hari Sabtu 26 Oktober 2024, mana di sini masih dilakukan pengeboran di Jalan Batu Jomba ini sahabat. Jalan Batu Jomba ini masih terus dilakukan pemboran tanah sahabat. Aku juga kurang memahami tentang pemboran tanah ini sahabat. Namun ditanya petugas pemboran ini, tujuannya supaya mengeraskan tanah saja sahabat. Namun ketika para sahabat ingin memberikan komentar, silakan komentar di sini tentang tujuan dari pemboran tanah Batu Jomba. Di sini juga di bagian bawah Jalan Batu Jomba ini sobat, masih terus mengalir air dari bawah sobat ya. Memang agak kecil di airnya, namun tidak pernah surut dan terus mengalir dari sini. Nah ini dia airnya, meskipun kecil namun terus menerus airnya mengalir dari sini. Kita bisa lihat sobat ya. Ini juga tanah merupakan galian jalan baru Batu Jomba itu sobat, dibuang ke sini. Ini juga air, ini air kecil juga. Juga seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa tujuan pengeboran tanah ini supaya menjadikan tanah Batu Jomba ini lebih keras ya. Mudah-mudahan tanah ini memang jadi keras lah, supaya tidak longsor lagi, supaya arus lalu lintas lancar dari Batu Jomba ini sobat.
kecepatan tinggi. Nata lewat coba ya. Ini dia sobat bekas longsoran Batu Jompo kemarin ya. Ini dia bekas jalannya. Ini ke bawah. Ya sobat, jalan aspal Batu Jombanya mulai hancur ya, karena memang ini aspalnya sebatas percobaan ya sobat. Ini pun tukang bornya lagi istirahat sobat ya. Ini sengaja dibuat alat berat kiri kanan supaya truk ataupun mobil-mobil besar tidak masuk arena Batu Jompo ini.
tebingnya ini sahabat. Dan inilah kondisi jalan Batu Jomba. Juga di sini sudah dibuat pipa sahabat. Dari besi dia, yuk.